Halo, kembali lagi di Kosar Channel. Kali ini kita akan membahas atau mereview gadget unik yang simpel tapi berfaedah dan bermanfaat, yaitu ini. Jadi simak videonya. Sebelumnya tolong subscribe, like, dan share videonya agar channel ini berkembang. Dan kita tetap semangat untuk membuat konten berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Halo, jadi kali ini kita akan mereview tentang alat ini. Alat yang simpel tapi berguna dan berfaedah, yaitu LED lamp stick atau lampu USB stick, atau biasa yang dikenal lampu sikat, karena bentuknya seperti sikat dan ukurannya juga mirip-mirip dengan sikat gigi, ya, teman-teman. Nah, di sini fungsi dari lampu ini yaitu tentunya untuk menerangan, tapi berguna juga untuk lampu baca, dan yang terutama itu keadaan saat keadaan darurat, lampu ini bisa jadi pengganti lilin karena lebih safety, lebih praktis, dan harganya juga seharga dengan lilin. Nah, untuk bahannya sendiri, ini terbuat dari karet, dan ini bahannya elastis, ya teman-teman, jadi bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Nah, untuk di sini ujungnya ini USB Type A, jadi dayanya bisa ambil dari power bank, USB PC atau laptop, ataupun bisa dari adaptor charger. Nah, namun jika dalam keadaan padam listrik, kita bisa menggunakan ini sebagai ganti lilin. Di sini ada LED-nya. Oke, langsung kita coba menggunakan power bank. Nah, jadi seperti ini. Ini jika keadaan ruangan gelap, cukup terangnya teman-teman. Dan ini bisa ditekuk-tekuk susinya. Jadi selain menggunakan power bank, lampu ini bisa menggunakan adaptor charger ataupun USB laptop atau USB PC. Jadi alat ini sangat berguna sekali jika padam listrik, bisa menggantikan fungsi dari lilin, dan harganya pun sangat murah, sekitar 5.000 atau 6.000. Jadi memang seharga lilin, ya teman-teman, tapi lebih praktis, lebih hemat energi, lebih awet, dan tentunya lebih aman. Jadi cukup sekian video kita kali ini mengenai review LED lamp atau lampu sikat ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Dan terima kasih sudah menonton.